Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan editor AI pada aplikasi galeri bawaan dari Xiaomi. Oke, di sini seperti ini. Nah, banyak teman-teman yang sesudah update tidak bisa atau editor AI-nya hilang, guys. Sebenarnya kita bisa mengembalikan editor AI dengan sangat mudah. Oke, ini dari aplikasi galeri bawaan dari HP Xiaomi, guys ya. Oke, kita buka. Kita akan coba untuk menghilangkan objek orang yang ada di sini. Oke, nah ketika kita tekan edit, nah di sini tidak ada menu pilihan untuk menghapus objek. Nah, yang ada yaitu penghapusan seperti ini, hanya ada objek dan lain, tidak bisa menghapus orang. Nah, bagaimana cara memunculkan menu yang ada di bawah sini? Oke, di sini kalian lihat di sebelah atas ini ada tulisan new. Nah, ini ada simbol upload atau download ini, guys. Ke arah ke atas biasanya upload, tapi ini kita tekan saja. Kemudian muncul peringatan penggunaan data. Nah, kita akan unduh. Kita tunggu beberapa saat dan di sini kita lihat dia sudah mengunduh plugin editor AI. Kita akan tunggu apakah nanti menunya akan muncul atau tidak. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Kalian pilih setelan, kalian izinkan dari sumber ini. Oke, kemudian kalian centang. Kita tunggu beberapa detik, kemudian kalian tekan OK. Nah, di sini akan disuruh menginstal editor galeri. Ini plugin untuk aplikasi galeri supaya editor AI-nya bisa muncul. Banyak teman-teman yang tidak muncul karena mungkin editor galerinya terhapus atau terreset. Oke, kita tunggu. Jika sudah, kalian kembali saja, tidak perlu dibuka. Kemudian kita ulangi dari awal. Kita tekan edit. Kemudian kita izinkan, maka di sini akan muncul tiga menu lagi. Kita pilih buat. Nah, di sini ada yang namanya menu hapus. Oke, kita unduh lagi. Kita akan lihat. Tidak ada notif, tapi ini berjalan. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul. Ini bisa kita menghapus manual objek dan hapus orang. Kita akan coba menghapus gambar orang yang ada di sini. Oke, kita menyekan otomatis. Nah, di sini sudah muncul gambar orang. Kita akan coba hapus yang ini. Kita tekan, kita hapus. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, gambar orangnya sudah hilang. Jadi sangat mudah, dan bagi kalian yang belum bisa mengeluarkan ini, ikuti cara seperti video tadi. Dan ini kita lihat hasilnya sangat mulus tanpa ada goresan sama sekali. Yang ini foto asli dan ini sesudah kita hapus menggunakan AI yang ada di aplikasi galeri bawaan Xiaomi. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.